Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Toko-toko penjual busana muslim di Banjarmasin kian sibuk melayani pembeli. Seperti toko muslim khusus pria Yuk Hijrah Store di Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara ini. Warga tampak sibuk memilih pakaian dengan tren gaya terkini untuk keperluan menyambut Lebaran. Busana muslim pria seperti kaftan dan rompi sholat pun jadi incaran warga dalam Ramadan kali ini. Merogoh kantong hingga jutaan rupiah pun dilakukan untuk memborong sejumlah produk busana muslim. Nyari gamis, Mas. Untuk apa keperluan di Ramadan? Lebaran nanti gimana? Ya, untuk sehari-hari aja sebenarnya. Pas kebetulan pas mau Lebaran juga, sebenarnya itu aja. Nyari ukuran yang gede, kebetulan di sini ada ukurannya, itu aja sih. Karena nyari barang yang gede, susah, Mas. Berarti paling mudah ditemukan di sini gitu ya? Kebetulan, ada stoknya. Menurut pemilik toko, penjualan tahun ini mengalami peningkatan sekitar 30% dibanding tahun lalu. Oh, yang ramai dicari biasanya sih kalau satu paket keluarga itu seragaman juga ada, kemudian ada juga rompi sholat yang paling banyak juga dan juga kurta. Iya, kurta itu pakaian yang mungkin lebih panjang dibanding koko di bagian bawahnya. Kenapa jadi itu yang sering dicari, apa lebih mudah penggunaannya kan saat Lebaran nanti gimana? Oh ya, kalau kurta kan lebih unik. Ini lebih unik karena di satu sisi kan. Meningkatnya minat belanja warga diduga akibat pelonggaran terkait kegiatan selama Ramadan dan Lebaran tahun ini dibanding tahun lalu. Hal ini juga diharapkan menjadi tanda perekonomian mulai membaik. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang menjadi satu.